Mesej 1 Syawal, Lim ajak pemimpin PH lawan kemungkaran. Pemimpin DAP itu menghubungi Anwar, Dr. Mahathir, Mat Sabo, Syafi Abdal dan Saifuddin Nasution. Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng sempat menghubungi para pemimpin pembangkang di hari raya pertama semalam bagi menyatakan ucapan selamat hari raya di samping menyuarakan komitmen untuk terus melawan COVID-19 dan kemungkaran. Lim membuat panggilan video call kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim, Kerusi Bersatu Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Amanah Mohamad Sabo, Presiden Warisan Syafi Abdal dan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail yang dimuat naik di Facebook semalam. Hari ini 1 Syawal, saya kena panggil kawan-kawan untuk ucap hari raya, katanya di awal video tersebut. Dalam perbualannya dengan Anwar, Lim berkata, selamat hari raya, kita sama-sama lawan COVID-19, lawan kemungkaran, tegasnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menjawab, terima kasih, ini semangat Aidilfitri. Dan saya juga hormat dengan persahabatan dan kesetiaan saudara, balas Anwar yang kini menjadi pengerusi PH. Ucapan sama disampaikan kepada Mahathir sambil menyuarakan harapan agar bekas Perdana Menteri itu dan keluarga sentiasa dalam keadaan sehat. Mahathir pula menceritakan bagaimana beliau hanya menerima kunjungan keluarganya yang malah datang pada waktu berbeza bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan untuk hari raya kali ini. Saya berada di rumah sepanjang hari. Baik untuk anda telefon dan ucap selamat hari raya. Saya harap dapat melihat masa depan yang lebih baik selepas raya ini, kata bekas Perdana Menteri. Di peringkat awal pertukaran kerajaan, kedudukan Mahathir dalam pembangkang belum jelas susulan keluarnya Bersatu daripada PH. Bagaimanapun beliau dan 4 lagi anggota Parlimen Bersatu duduk di kerusi bebas ketika sidang Dewan Rakyat pada 18 Mei lalu. Menurut pemimpin parti itu Marzuki Yahya, ini kerana walaupun mereka menyokong PH, tetapi mereka tidak lagi berada dalam gabungan itu. Berikut adalah posting Lim Guan Eng melalui sosial Facebooknya. Pagi tadi saya call main member untuk menyampaikan salam Aidilfitri kepada semua umat Islam. Selamat Hari Raya, katanya. Dalam panggilan video kepada Muhammad Sabu pula, Lim mengenang kembali kalimah Amar Makruf Nahi Mungkar yang menurutnya diketahui menerusi bekas timbalan Presiden PAS itu. Oi Mat, saya nak ucap kepada saudara selamat hari raya. Anda masih ingat selalu, ajar saya Amar Makruf Nahi Mungkar. Kita teruskan sampai bila-bila perjuangan menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran, balas Muhammad. Pada 17 Mei lalu, PH dalam satu kenyataan bersama antara lain menegaskan akan meningkatkan usaha mengembalikan mandat rakyat dengan keutamaan mengambil alih semula kerajaan. Kenyataan itu dikeluarkan selepas mesyuarat pimpinan utama PH yang dipengerusikan Anwar yang turut disertai Dr. Mahathir dan Syafi'i. Kira-kira seminggu sebelum itu, Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Muhammad Yusof menerima usul undi tidak percaya yang dikemukakan Mahathir terhadap Perdana Menteri Mohd Yassin. Bagaimanapun, sama ada ia akan dibentangkan Dewan Rakyat atau bila ia akan berlaku, masih belum diketahui. Semua sumber berita dipetik daripada Malaysia Kini. Teruskan menonton perbualan di pagi 1 Syawal bersama dengan YB Lim Guan Eng dan beberapa pemimpin utama dalam Pakatan Harapan. Tapi sebelum itu, mohonlah kiranya untuk mensubscribe channel ini. Jangan lupa like dan kongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Saya kena panggil member-member saya untuk ucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Datuk Sri. Ya, ya. Selamat menyambut hari raya Aidilfitri. Terima kasih. Kita bersama-sama kita lawan COVID, kita lawan kemungkaran. Terima kasih. Itu semangat Ramadan, semangat Aidilfitri. Ya. Juga hormat dan yakin dengan persahabatan dan kesetiaan saudara. Again, my warmest regards to Kak Wan. Yes. She is a paragon of womanhood lah. Ya, my boss for a long time. Ya, I also got my own boss here too. So. Enjoy your festive season with your family. Thank you very much. Thank you, Datuk Sri. Thank you. Bye. Isi keluarga sehat dan selamat. Alhamdulillah, okay. Enjoy your festive
to ring up and thank me to give you a good wishes for Raya and hope that we will see a brighter future in the year after this Raya. We will, Tun, we will. Thank you. Thank you. What? Datu Sri? Yes, yes. Hai, boleh dengar? Boleh, boleh. Oh, okay, saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang amat berhormat. Thank you very much and selamat Hari Raya. You as well. Thank you. Maaf Zahir Batin. Maaf Zahir Batin. This Hari Raya, of course, we cannot visit each other. But it doesn't mean that our relationship will be hindered by COVID. We are still there and we can always wish each other very happy Hari Raya Aidilfitri. Same to you. May God bless you all and kita ucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Especially to you and family. Thank you, Datri. Ucapkan rahmat dan juga rezeki kepada negeri Sabah dan negara Malaysia. Thank you, Datuk Sri. Thank you. Hello. Oi, Mat. Saya nak ucapkan kepada saudara Mat Sabu selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih. Mat ingat tak? Selalu Mat ajar saya amar makruf nahi mungkar. Ingat tak, Mat? Bagus. Ya. Boleh. Atau kita boleh minum tak sekarang di restoran kayu boleh. Oh, boleh. Jangan boleh. McDonald. Boleh. Baik, selamat hari raya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Okey, baik. Kita jumpa nanti. Okey, bagus. Saudara Datuk Sri Saifuddin Nasution. Saya. Apa khabar? Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya bermaksud kita saling mengingatkan. Hari Raya bermaksud kita kenang kesusahan orang lain yang kurang bernasib baik. Hari Raya juga adalah untuk kita kuatkan tekad dan azam kita untuk membenteras kezaliman dan menegakkan keadilan dalam prinsip amar makruf nahi mungkar. Thank you, Saif. You know, you are my brother since very long time ago. We hope that your food bank, you punya food bank, ini ialah sesuatu usaha yang sangat murni. I wish every success. Terima kasih. Masa ini untuk sama dengan keluarga, please enjoy your time with your family. Thank you very much. Terima kasih, Saif. Kita jumpa lagi. Bye, terima kasih. Terima kasih. Salam hormat kepada semua rakyat Malaysia, khususnya saudara-saudari yang beragama Islam. Saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan saya berharap bahawa anda semua sihat dan selamat. Semoga kita bersama-sama berjaya